Nah, ini kita sudah mulai masuk gang esek-esek, bosku ya, yang ada di lokalisasi Tretes. Nanti dari gang sini kita mau ke gang sono, bosku ya, gang yang di sebelah sana itu. Mungkin lebih seru. Nah, oke, kita jalan terus, bosku ya. Video ini hanya untuk wawasan edukasi sekedar tahu kehidupan. Nah, oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku-bosku berkenan, mohon di subscribe bosku. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, halo bosku, sahabat uduk-uduk. Nah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Tetap semangat ya. Nah, biar lebih semangat, sahabat uduk-uduk akan saya ajak jalan-jalan ke Prigen, nah, atau ke Tretes. Pasarnya cewek-cewek cantik bosku ya. Ini sudah ada di Pasar Prigen atau Pasar Tretes ini bosku ya. Kita menuju gang esek-eseknya atau tempat lokalisasinya bosku ya. Nah, ini agak gelap sini memang. Jadi dari pasar tadi itu sangat dekat, cuma dari itu turun aja. Nah, nanti kita keliling-keliling muter-muter daerah komplek ini. Kita sudah masuk ini. Ini gang kalau tidak salah situ tadi ini ya, yang sebelah sini. Nah, ini kita sudah masuk, ada perbaikan jalan atau perbaikan apa ini? Mungkin biasanya itu ada penerangannya sini. Kok enggak ada penerangannya ya? Nanti kita terus mengacu jalan bosku ya. Nah, ini tempat karaoke-nya biasanya itu banyak nongkrong-nongkrong di depan-depan sini. Ini mungkin masih sore bosku ya, jadi tidak ada itu wisma-wismanya. Ini tempat karaoke-nya juga banyak banget nih, tapi di depan banyak calonnya juga bosku ya. Ini itu kan calonnya. Terus jalan aja. Tapi kalau yang sini itu harganya sangat mahal banget bosku ya, sekitar 6.500 sampai 1 juta itu. Nah, itu kelasnya Sultan itu yang beli, cuma 1 jam. Nah, ini kita belok ke sana. Nah, nanti kita muternya lewat gang sono bosku ya. Kalau nanti gang sononya itu di depannya itu ndak ada banyak tukang ojek, saya mau masuk lewat situ. Tapi kalau banyak tukang ojek ya kita cuma melintasi saja. Agak gelap tempatnya itu, ndak apa ya, ndak ada penerangan, mungkin dibenahin tadi itu loh. Kalau apa ya, waktu apa namanya ada penerangan ya mungkin sangat bagus ya kualitas videonya. Nah, sini kita belok ke kanan, nanti habis dari sini itu kita mau ke Gang Sono. Kanan kiri sini itu banyak penginapan bosku ya. Oke, kita ke Gang Sono. Wah, enggak ada yang keluar bosku. Nah, ini relatif murah ini penginapan daerah sini. Ada yang keluar, ada yang nongkrong di. Ada yang 60.000 juga ada, 50.000 juga ada. Sampai ratusan ribu. Ini ya tempatnya ya. Jadi kita keluar saja dari gang sini juga gelap. Tretes itu tempatnya dingin banget bosku ya. Jadi apa, lebih dingin dari Pacet kayaknya. Soalnya Tretes itu ada di atas. Nah, oke, kita belok ke kanan bosku ya. Nah, ini kita sudah di depan Hotel Ina ini. Nah, di depan itu Gang Sono bosku ya. Oh, banyak tukang ojek tadi itu.
mana ini punya tukang ojek. Ya. Kita lagi jajan, tukang ojeknya banyak, nggak bisa masuk. Nah, oke, sebelum video ini berakhir, bila bosku berkenan mohon di subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila mana saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya bosku. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya.